waktu Bapak Presiden kesini, mereka ada, para nelayan ini ada permintaan bantuan, beberapa diantaranya mesin kubota. Memang kita harus bisa menyelesaikan kalau kita pengen apa namanya mereka lebih kehidupannya lebih baik, memang harus memang detail begitu. Bu, untuk solusi rentenir yang mencekik nelayan dari gimana? Nah iya tadi, nanti Pak Bupati yang akan diskusikan bentuknya kayak apa. Koperasi, begitu. Koperasi atau apa, saya kan nggak tahu persis. Sebetulnya kalau itu berangkatnya dari bawah itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih sustain. Saya nggak tahu bentuknya apa nanti, makanya Pak Bupati yang akan mengkoordinasikan. Sangat bangga dan bahagia. Terima kasih banyak-banyaknya untuk Bisma dan Pak Yani. Baru-baru belum mesti, Pak. Makanan di rumah jangan tidak cukup. Terima kasih Bu Risma atas bantuannya. Alhamdulillah baru kali ini di Kelurahan Lumpur dan Kroman ini pertama kali mendapat bantuan mesin yang layak. Bukan kayak yang dulu-dulu ya. Semoga Ibu mudah-mudahan yang kasih bantuan ini jangan terakhir kali. Tahun depan bisa lagi sampai seterusnya lah.